Jelajah Ramadan RTM 2019 di Melaka memilih Kem Terendak sebagai lokasi penganjurannya kali ini. Program dengan pelbagai acara itu bertujuan menyantuni anggota tentera dan keluarga di markas 3 Division. Menurut penerbit program Daim Zainuddin, ini kali pertama program Jelajah Ramadan mendapat kerjasama pihak Kem Tentera. Malaysia khusus bersama dengan 3 division di Kem Terendak ni, bagaimana agaknya suasana mereka menyambut suasana puasa dan insyaAllah suasana beraya. Pelbagai aktiviti seperti memasak bubur lambuk, rakaman tadarus Al-Quran, takbir raya dan penyampaian sumbangan raya diadakan selain meraihkan anak yatim dalam majlis berbuka puasa. And then because ini adalah kali pertama dan terulung bagi Kem 3 Division untuk acara memasak bubur lambuk. So dan ahli-ahli bakat saya pun rasa seronok tu pada hari ini yang suasana yang begitu meriah sekali di mana kita dapat berkumpul semua isteri-isteri yang tak dapat nak beraya di kampus disebabkan tugasan suami yang ada yang operasi, ada yang standby di camp, itu yang membuatkan maknanya pengorbanan seorang isteri lah, memang kita kena memahami tugasan suami. Kolaborasi seperti ini perlu diteruskan, tetapi mungkin kami bakat division boleh pergi terus, boleh pula pergi ke tempat RTM. Kita bertukar tempat. Handphone yang cantik-cantik.